banget sih biar kaburnya lancar guys. Iya guys, pegang pangkuk. Banget. Ada obat nih, guys. Ya Allah. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman. Sekarang Lovisa mau mencoba game Mad Scientist bareng. Sendirian ya guys ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kamu udah siap dong? Ya, Mad Scientist. So, let's go. Apakah kita bakalan ketemu? Wah, ini kayaknya karakter kita tuh yang cewek dong. Karakter aku ya. Iya. Oh, ada animasinya. Lagi jalan-jalan sama anjing. Tapi saya membawa anjing. Iya guys, itu anjingnya kenapa? Menggonggong. Wow. Dia mencium sesuatu kayaknya. Iya guys, soalnya ada gas-gas hijau-hijau gitu ya. Wah, masuk dong. Wah, lihat patungnya. Wah, masuk ini anjingnya, guys. Si cewek mencoba menyusul anjingnya masuk ke dalam rumah gedong itu, guys. Serem banget. Itu kayaknya yang mohon gilanya deh, dong. Itu apa, dong? Fotonya kok matanya bergerak? Hah, apa ya? Katanya. Jangan dipegang. Takutnya itu batu berbahaya. Apa itu? Giginya ada emeralnya. Giginya hijau. Ya guys, hijau. Lari. Wah, semoga aja nggak kena ya. Oke, lari. Wah, tapi anjingnya. Anjingnya umpat. Ya. Wah, ditembak kita. Dihipnotis. Anjingnya dihipnotis, guys. Jadi anjing gila. Mantap. Masuk ke dalam basement kayaknya itu ke bawah tanah, guys. Ke bawah tanah apa temboknya yang ke atas? Ke bawah tanah. Introduction to gameplay. Oke, masih latihan. Tutorial dulu guys. Start ya. Gunakan joystick untuk bergerak, nggak bisa? Oke, tahu. Kameranya. Sekarang masuk ke basement katanya tuh. Basement berarti beneran. Apa ini? Wah, tangganya juga hijau loh. Di sini ada ramuan dong. Itu ramuan. Energi. Iya, harus ada energi ya. Cari lift. Ini guys, terus kita pencet aja ya guys ya. Wow. Ke bawah, kukira ke atas loh. Ini mungkin ya lift ke atasnya guys. Pencet lagi out. My way out. Oke, kita ke atas guys. Ini keluarnya di mana ya? Kira-kira keluarnya di mana? Karakter kita masuk ke rumah itu, ke rumah si ilmuwan ini, guys. Iya, guys. Aduh, serem ya. Benar. Oke, ini ada penelitiannya ya, guys. Ya, wah, ini pintar juga ya. Rumus-rumus iya. Diapain tuh sama dia? Kayaknya ini ilmuwan jahat, guys. Iya, guys. Ini ada tulisannya, Nafisa. Ya. Ilmuwan jahat tidak hanya menghipnotis Bob, katanya. Nama anjing kita ya? Nama anjing yang tadi si Bob. Oke. Namanya Bob. Tetapi juga berencana untuk menghancurkan seluruh kota. Waduh. Kita harus menjadi pahlawan. Ya, si ilmuwan gila mau ngancurin semua kota, guys. Betul, guys. Benar-benar jahat ya. Ini Ari namanya. Bantu Ari dalam perjalanan mendebarkan ini. Kita harus menyelamatkan kota, Nafisa. Oke, jadi Ari ini bakalan menyelamatkan kota ya, guys. Ya, kalau nama ilmuannya siapa ya, dong? Gak tahu. Oke, nah ini dia nih. Kelinci percobaannya. Ini Serum X. Kelincinya ketakutan, dong. Harus suntik itu kelinci. Iya, ada otak juga. Selamatkan kelinci dari dokter Longshot. Namanya Longshot. Longshot. Evil test. Longshot Evil. Setan. Kelincinya mau dibikin percobaan, kita harus menyematkannya. Dan mengacaukannya dengan kopi, katanya. Kita harus menggunakan kopi. Buat mengacaukan eksperimen dia. Oke, let's go. Kita bakal langsung start aja ya, guys ya. Dan ini kita respawn di bawah, guys. Ini kayaknya nggak bisa keluar deh, dong. Ini masih ada petunjuknya ya, guys ya. Cuman petunjuknya ini ada berbeda gitu loh, dong. Ya.
tuh. Iya. Lihat. Fotonya jelek banget ya guys ya. Dan apalagi nih. Oke. Oh, ini dia nih kopinya. Ini kelincinya. Oh, ini serumnya nih. Serumnya diganti sama kopi. Mungkin gitu nanti. This little bunny. Oh. Oh, dimasukin. Ditukar. Dicampur. Jadi nanti si profesornya minum. Minum ini. Kopi ya, minum ramuan ini. Iya, benar. Kita kabur ke sini aja. Oh, kita disuruh meninggalkan rumah atau bersembunyi? Sembunyi-sembunyi aja deh, di sini aman kali ya. Tuh, lihat tuh. Profesornya, guys. Ya guys, jadi nanti itu serum yang mau dikelinciin malah dia minum, guys. Tuh. Jadi apa ya, guys? Oh, jadi kayak tikus. Mami. Tikus. Mami. Wah. Itu kayak kucing ya, guys. Iya, guys. Wah, kalau kayak kucing mirip Dodo. Jangan dong. Dodo kan bukan ilmuwan jahat, guys. Oh, power. Behold my. Oh, rambutnya kenapa ya begitu? Tentang itu apa sih namanya itu, speaker ya? Ya, speaker. Setel ulang mesin. Mesin apa tuh? Ulang mesin berisik pada tegangan tinggi untuk memberi Dr. Longshot pelajaran atas penemuannya yang mengganggu lingkungan sekitar. Oh, jadi menimbulkan pencemaran katanya. Iya, jadi berisik banget ya, guys, itu. Speakernya. Oke, guys. Jadi kita find the cutter. Find the wire cutter, pemotong kabel. Tunggu. Kayaknya dia ada di dekat sini deh. Apakah di sini? Oh, ada anjing kita. Bob. Bob. Sadar. Woi. Jadi pengikutnya ilmuwan itu, guys. Iya, guys. Bener banget ya, guys ya. Oh, itu dapurnya dong. Wow, lihat. Ih, fotonya ada di mana-mana ya. Dia mirip kayak Bu Tempe deh. 11-12 ya, guys ya. Iya, guys. Tuh, lihat tuh. Oh, kayak begini loh fotonya. Oke, ini apa? Oh. Mungkin kita harus rapihin dulu bukunya, guys. Mungkin cutternya ada di bawah buku, Nafika. Iya, guys. Kita cari aja ya, guys ya. Wow, jatuh bukunya. Oh. Oh, ini pintu. Rahasia ternyata. Oke, guys. Kita cari dulu ya. Kamar. Iya. Wah, ini kalau kena listrik tuh gak apa-apa dong. Cuman kayak larinya bakalan nge-slow aja. Tengkorak siapa, guys? Ya ampun. Apa jangan-jangan ada manusia juga yang dijadikan bahan percobaan dokter iya, itu? Iya, jadi tengkorak mati. Penuh. Wah. Kurang asem, guys, ini. Iya, guys. Kita harus cari dulu ya, guys, ya. Suatu. Mungkin ini, oke, bukan. Kita harus cari cutter ya. Ya, pemotong kabel, Nafika. Oke, ini kamar mandinya ya, guys ya. Sekalian kita menghafal map lah ya. Harus apa? Nanti biar kaburnya lancar, guys. Iya, guys, pegang pang tuh. Buangan ada obat, ini, guys. Ya Allah. Apaan? Boneka itu. Aku kaget beneran loh, guys. Parah banget, guys. Kirain ketangkep tadi, Nafika. Iya, sama. Aku juga mikirnya begitu. Cari dulu cutter. Oh, ini ruang ini. Ruang komputer. Iya, tapi bukunya banyak banget ya. Apakah dia beneran baca? Karena profesor sampai botak itu kebanyakan baca. Pinter ya profesornya. Wah, ada basement ah, tapi nggak bisa. Gunakan buat kejahatan kepintarannya itu, guys. Iya, jadi salah di, ya jadi salah dipersalahgunakan lah ya, guys ya, intinya. Iya, ini mana sih? Ruang TV ini, ruang TV. Apa? Dress baju, sih? Baju, ruang baju. Ruang baju. Oh, ini ada hardware. Oh, ini hardware. Hardware itu apa? Hardware itu perangkat keras. Oh. Nah, ini pemotong kabel. Ini dia, guys. Terus kita harus ngapain? Kita harus mencari apa? Sarung tangan. Lari. Guys. Lari ini juga lagi. Lari ini, Dodo. Wah, tidak. Nah, ini udah paling cepat. Ini energinya mau habis lagi. Masa kekejar sama kaki-kaki, guys? Hey, ini kenapa makin lama makin belok sendiri? Ini ketangkep sih. Wow, kakinya gila. Berat. Weh. Nge-stuck dia tuh, lihat. Di kloset. Itu settingan. Gak benar, Nafisa. Oh iya ya, makanya. Settingan arahnya, postur. Guys, tunggu. Oke. Kita harus mencari. Energinya dulu dong. Energi dulu, nonton. Iya, guys. Eng. Woo!
kekuatannya tidak bertambah. Ya, ngeprank guys. Ngeprank. Katanya satu kali lihat iklannya harus tamat, tapi kan. Iya, tadi kepencet ya guys ya. Aduh. Oke. Udah dapat. Kita dapat energi plus 1 ya guys. Ya guys, dan di sini ada ini apa ya? Gudang kali itu gudang, bukan? Gudang, iya kayaknya ya ini gudangnya guys. Gudang, Pak Butut guys. Iya tuh, nanti kalau kita butuh palu di sini ya, kita inget-inget juga nih tempatnya nih. Kalau nah, kita nyari sarung tangan dulu, tapi saya buat keamanan itu. Iya, oh pantesan ngeganggu warga dong. Apa? Di situ? Ya, di atas ya. Iya, kakak banget sama patungnya guys, aku guys, jujur guys. Patung dia pucat guys. Oh, kayak lagi cuy, gitu loh. Ya tapi dia kayaknya dari orang kaya sih ya. Kaya yang buat ini. Iya, rumahnya lihat guys, bagus banget, unik juga. Tuh ada yang kayak begini dong. Kan nyari sarung tangan tuh, awas, awas. Tunggu dulu, sabar. Ini kayaknya kita harus ke atas, guys. Kita cari sarung tangannya ya, guys. Ya di atas belum menjelajah juga, guys. Di atas. Ini kayaknya lebih mudah deh, dong. Buat ngehafal roomnya gitu. Oh, langsung tuh, masuk. Tuh. Ah, tuh. Oke. Aku tadi lihat alatnya. Cari mesinnya dan potong. Hanya satu kabel hanging out of here. Kalau dua? Nanti meledak. Ya, berarti nggak boleh salah potong ya guys ya. Tadi tuh ada di teras guys. Terasnya ada di mana ya? Kita cari dulu ya guys ya. Teras. Kayaknya ada di sekitaran sini deh. Nah, ini dia. Potong satu kabel yang menggantung. Nah, ini yang menggantung. Awas ya, Nafisa. Gak. Lari. Untung aja Nafisa untuk bismillah dulu, guys. Bismillah. Untung aja benar ya guys ya motongnya. Oke. Tinggalkan rumah atau ngumpet. Ngumpet aja lah. Sini ya guys ya, kita ngumpetnya, kita sambil liatin profesornya. Profesor, ih itu apa ya? Itu satelit. Ya, tudung kira tadi kipas. Kipas angin. Iya, oke guys, power wow di 100% nih dong. Kipum dia guys. Kelihatan tengkoraknya ya guys. Iya, kok bisa begitu ya? Oke guys, kita bakalan next ya guys ya. Wow, ini apa nih? Eksperimen apa lagi kali ini dong? Tahu tuh. Wow, ketanamanin. Apakah bakal tumbuh besar? Nah, mati dong. Mati. Bunganya mati dikasih iya, ramuan kimia sama dia, guys. Oh, ini. Aduh, rada-rada stres. Kayaknya dia mau menghancurkan alam juga ini ya, guys. Ya, si botak tengah ini, guys. Dr. Lamset telah menghancurkan salah satu tanaman di kebun Prinshire. Beri dia pelajaran. Prinshire. Untuk kerusakan tadi, kita harus berbalas dendam. Tapi ya, kita harus memberi dia pelajaran dan menghancurkan bahan kimia anti tanaman dia, guys. Oke, tadi itu kayak bunga tulip gitu ya? Ya, itu Springside Garden. Aduh, kayaknya bunga langka. Oke, kita harus apa cari sih? Cari kimia itu. Iya, bahan kimia gitu ya. Oke. Karena ini berbau eksperimen. Oke, apakah kita akan menjadi maling, guys? Lewat sini, lewat jendela. Shaknya dulu yang dicari, nggak bisa. Tapi gitu. Shak. Ini apa rumusnya? Oke. Oke, kita masuk dulu ke sini. Nah, ini itu ya. Formulanya itu. Apa itu? Ini apa? Merah tambah hijau tambah oranye. Oke, serum X. Ini oranye ya? Oranye. Itu merah. Merah dong. Iya. Gak bisa dong. Oh, oke. Ini merah ya. Ini merah pada oranye loh. Ya, enggak. Harus semoga aja dia gak sadar ya. Wah. Dia kelep. Apakah dia bakalan sadar kalau kita mengambil sesuatu dong? Ah, ini. Itu lagi dong kaget, guys. Aku kaget banget sih, guys, tadi. Kita lewat jendela aja kali ya, guys, buat menjelajahnya supaya lebih aman aja gitu. Ya, cobain habisnya lewat jendela. Oke, guys. Ini pakai teknik parkour ya, guys. Tetap jatuh. Oke, lewat jendela aja, guys. Ayo. Teknik maling ya, guys, ya. Oke, kita masuk ke sini. Iya. Bukan. Ini apaan? Phoenix. Phoenix itu apaan ya? Oh, kalau di sini itu kreatif. Apa katanya? Dicari grafik itu tadi yang set. Udah. Untuk membuat eksplosif pesticide ledakan ya. Iya, jadinya pas yang campurin meledak. Oh, dapet yang oranye. Bukan cuma kue. Uang. Dia ada penghargaan loh. Storage room.
Oke. Itu bikin bom pestisida. Siap. Ini orange serum X. Serum X. Satu lagi hijau. Siap. Harus jeli nih mata kita nih. Hardware. Bukan sepertinya ya, bukan di sini. Oke, kita lewat sini aja. Ih, aku situ kira situ juga itu. Apa? Situ juga. Iya. Oke, lewat sini. Tenang aja dulu. Kayaknya ada di suatu ruangan. Di mana ya kira-kira? Kita masuk lewat dapur aja kali ya. Yo, ayo. Oke guys, buat kalian yang tahu ya, energi-energi itu ada di mana, tolong komen ya guys ya. Soalnya takut habis juga nih. Oke guys, komen dan jangan lupa di subscribe guys. Betul guys. Waduh, mana ya? Tapi saya lagi kurang sehat guys, tetap aja pengen bikin video guys. Iya guys, ini dia nih. Udah dapat. Udah. Ini labnya, ini nih di sini nih. Masukkan dulu yang merah ya. Seperti yang dijelaskan Ikat, jadi harus merah dulu, napisnya merah dulu. Masukkan gelas kimia. Tidak, tunggu. Dia ada di TV room. Oke. Okay. Nah, ya. Video. Woi anjingku, Bob, tolongin aku Bob. Ini nggak bisa lihat. Nah oke okay, guys, profesornya ada di sana ya guys. Ya mana dong. Gelas itu, apa namanya? Nah, udah kali ya. Kabur lewat sini aja. Udah semua. Kita jadi lambat banget. Ya kena laser itu tadi. Iya. Iya, nice, alhamdulillah. Oke, ketika yang biru. Kacamatanya. Iya dong, kacamatanya bolong loh. Iya, yeay. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye guys. Lanjutin lagi ya guys, komen ya.